Ayo lo kaget. Di video One Block kali ini, Pak GM gak sengaja ketemu Nike di Nether. Dan ternyata Nethernya berbeda dari punya Pak GM. Selain itu, Pak GM terpisah dari Bu GM dan terjebak di pulau One Block Nike D. Oh iya, video hari ini terbagi jadi dua part. Part 1 di channel Pak GM, untuk part kedua ada di channel Bu GM. Untuk link channel Bu GM, cek di deskripsi ya. Let's roll the intro, guys. Halo guys, Pak GM mau kasih tahu kalau kulit manggis kini udah ada ekstraknya. Guys, sekarang kalian sudah bisa join membership di channel Pak GM loh. Kalian bisa dapat keuntungan spesial mulai dari emoji super kece sampai bisa mabar bareng sama Pak GM. Cek link di deskripsi atau pencet tombol join untuk info selengkapnya ya. Oke. Widih, akhirnya yang nonton Pak GM semuanya lengkap dan semuanya udah subscribe. Lah, kok berubah meneh toh? Udah ketahuan sih kalau kamu yang selalu nonton tapi belum subscribe kan? Aku subscribe bang, swear aku subscribe kok. Tapi bohong ya. Subscribe sekarang atau nasibmu bakal jadi kayak gini. Yo. Hold on to something when you get back. Oh, wait, Ma? Loh, Papa? Ya? Ini kita di mana ya, Pa? Ini namanya Nether, Ma. Cuma, bentar. Terakhir Papa kesini, itu bentuk Nethernya tuh nggak kayak gini, Ma. Lah, terus ini kita di Nether sebelah mana dong? Nggak tahu. Loh, bentar, bentar. Loh, itu ada siapa itu? Kok ada orang? Loh? Siapa ini? Kok suaranya? GM. Lo naik di. Pak GM kenapa kok bisa di sini bentar? Pak GM kenapa kok bisa di sini? Aku juga nggak ngerti gitu. Nyasar lagi apa Pak GM? Nggak tahu. Kenapa aku bisa nyasar di sini? Ini sih netherku Pak. Kenapa Pak GM ada di netherku sekarang? Aku nggak paham. Tadi aku sama istriku kan. Bentar, ini siapa? Ya ini istriku GM. Kenalin naik di. Wow. Hai. GM. Hai. Hai Nighty. Aku salam panggilnya ya. Apa? Manggilnya Bu GM. Oke. Okay. Halo Bu GM. Halo Nighty. Jangan dipukul. Aku nervous, maaf. Ya ampun. Ya Nighty, kenalin ini aku sedang history reveal ke Nighty. Yeah. Yes. Apa? Ya? Nighty ini tuh sama kayak Gemat gitu, yang jomblo karatan 5000 tahun. Enggak, ini beda lagi. Oh, beda. Apa kayak Samsul yang ditolak cintanya 5000 purnama? Astagfirullah, bukan juga kawan. Enggak. Maafkan aku Nighty, maafkan aku. Iya. Udah, Mama. Mulutnya sopan ya. Namanya juga suami istri satu tim gitu Nighty. Singkirkan pedangmu. Sangat aku berbahaya. Aku diinjak Pak GM, aku gak bisa diginiin Pak GM. Enggak. Udah. Yaudah aku aja. Sini. Selepet. Ini gundulnya. Ini gundulnya nih, ini selepet. Tung. Aduh. Oke, perkenalan kita udah selesai nih Nadia. Kita sudah perkenalan. Okay. Tapi yang jadi pertanyaan terbesar. Ini kenapa kok bisa di sini gitu? Nah, itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya, kenapa aku bisa di sini? Ada apa ini? Apakah kamu baru saja melakukan sesuatu? Coba masuk portal deh. Aku nggak ngelakuin sesuatu. Ini pergi ke pulaunya Pak GM atau ke pulauku deh? Ya udah. Mau balik ke pulau itu lagi. Let's go. Pulau yang lebih indah dari punyamu ya. Oke, okay, yuk Pak, kita masuk yuk. Oh my. Yuk, kita masuk. Pulauku. Sini. Oke. Okay. Oke. Okay. Loh, bentar. Istriku mana? Loh. Ma? Bentar. Pak GM, kenapa kok cuman Pak GM? Bentar. Makanya. Balik lagi. Coba balik lagi. Iya, Pak GM ke mana? Makanya tadi ketinggalan sih. Bentar. Pak GM. Bentar. Shadersku nyala jadi perih banget di mata. Wait. Loh, Ma? Pak GM. Ma? Mama? Mama di mana, Ma? Mungkin dia di sini. Enggak ada. Enggak, itu lava isinya nih. Mungkin di sini. Enggak ada. Mungkin di sini. Enggak ada. Tapi kok enggak ada ya? Aduh, apa ini karma karena tadi istriku bilang kamu jomblo dan ditolak? Terus gimana nih istriku? Yaudah aku coba cek lagi di pulaumu. Gimana istrinya pakai bilang? Tuh kan? Nedi? Tuh, Pak. Gak ada loh istriku. Bapak hilang. Makanya. Ma? Bu GM.
Bu GM. Oh no. Ma, apakah di sini? Oh, ini air. Oh, enggak ada di sini Pak GM. Makanya Pak gimana? Pak GM, Pak GM hilang. Aduh. Ini fix pasti kamu habis ngelakuin sesuatu ini. Iya kan? Enggak, Pak. Aku mungkin Pak GM mungkin yang ngelakuin sesuatu. Soalnya ikan keramatku hilang. Aku berusaha nyari. Ikan keramat. Pak GM ada di pulauku sekarang. Oh iya. Ini pulaumu ya ini ya? Iya, ini pulauku. Oh. Jangan-jangan Pak GM yang nyuri. Jangan-jangan Bu GM yang sekarang nyuri ternyata udah lari duluan. Sebenarnya bisa jadi sebuah teori sih. Tapi enggak. Aku enggak tahu ikan keramatmu sama sekali, Nedi. Aduh, yaudah deh. Yaudah. Terus kita mau ngapain ini? Jadi gini, aku baru masuk ke Nether sama istriku karena aku lagi nyari Blaze Rod. Ngomong-ngomong soal Blaze Rod, Nedi. Ngomong-ngomong soal Blaze Rod. Enggak sengaja episode lalu enggak sengaja ke bawah kan tiba-tiba langsung aja pisah gitu, aku enggak tahu. Blaze Rodku hilang. Makanya aku balikin Nether tuh karena aku harus cari Blaze Rod gitu. Dan ya Nedi, jangan scam aku kali ini ya. Punya Blaze Rod enggak? Enggak ada di inventory. Oh, berarti ada di chest. Bentar aku cek. Oke. Gak ada. Mungkin kamu nyimpen suatu rahasia di situ. Mungkin foto wajah asli Nedi. Kita tebak-tebakan yuk. Apakah Nedi aslinya berkumis atau tidak berkumis? Siapa yang tahu? Oke. Okay. Pak GM, gak ada. Beneran? Aku Blaze Rod. Beneran? Gak ada. Halo. Creeper. Pak. Why? Itu creepermu bukan creeperku. Loh, kan, kok terbang? Aku terbangkan sekarang kan. Kamu kenapa? Aku marah ini. Oh. Ini amarah dewa. Aku udah jadi dewa sekarang, Pak GM. Aku mau pergi ke surga sekarang. Yaudah, ditambal dulu, Nedi. Aku gak punya dirt. Mau aku bantu cariin di dalam chestmu mungkin? Enggak, jangan. Ini kosong. Pak GM, kalau misalnya nyolong, aku bisa... Oh, iya. Pegang diriku sendiri loh. Maafkan aku, Nedi. Aku punya diamond armor sekarang. Iya sih, aku cuma pakai iron. Ya. Aku jadi satu. Okay. Nedi, tolong aku kejebak. Nedi, aku gak bisa keluar. Nedi, tolong. Aku salah pergaulan. Hai Baba, tolong. Ini kenapa dia mau ikutan? Dia mau ikutan salah pergaulan juga ceritanya. Masuk. Aku tidak mau di sini, Nedi. Keluarkan aku, bebaskan aku. Ya Allah. Oke, bentar. Aku pancing deh. Oke. Okay. Aduh. Ayo. Nah, lompat, satu, lompat. Dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nih, aku udah lompat. Aku nahan lompat nih. Nah, dah. Ya, kita sinkronisasi lagi. Satu, dua, tiga. Gak bisa. Lagi. Gak bisa. You know what? Daripada repot. Iya, benar. Gak bisa pasang kamu pakai. Aduh, aku geser. Nah, udah. Aduh, coba Nedi berdiri sini coba. Kenapa? Nih, aku mau ngecek katanya ada update baru juga. No, ini jebakanku sendiri. Oh, udah, sini, dipasang. Bukain. Oh, ya, udah dipasang. Pasangin. Itu nggak bisa, pasang sini. Mana? Oh, ini pasangin. Nih. Ya udah, oke guys. Jadi ini kita bakal ngambilin barang-barang Nedi. Terus ada oh dia pakai double. Oh my god. What? Dia mencuri. Kembalikan semua barang-barang yang ada di sini. Cepat. 3. Dari sini ya? Iya. Bentar, Bang. Aduh. Nah. Ya. Terus ini. Oh, dia terbang, guys. Kita ambil lagi, guys. No. Udah. Di atas sana aja. No. Balikin. Ayo balikin. Aduh. Ya, Bang. Au. Aku gak sengaja. Hai. Hai. Kok di sini, Pak GM? Makanya, kok aku di sini lagi? Terus kenapa aku dapat ini? Nih, buat kamu bonus. Ayo balikin. Cepat balikin semua barangnya ke sini. Semua. Aku bahkan lupa barang-barangku yang mana nih. Oke. Oke, itu udah lengkap sih, tapi kayaknya aku punya Pak GM juga bagus deh. Ini aku belum ganti armor selama cepet, 1000 purnama. Cepet, ya enggak. Ini cepet kasih. Ini sih. Belum aku lepas selama 1000 purnama armor ini. Jadi mungkin ya ada bau GM_ID di situ.
Ya. Ya, bagus, enggak apa-apa. Bentar, kok aku jadi dipalakin? Hah? Enggak, aku enggak malakin. Aku cuman ngambil beberapa item dari Pak GM. Bentar. Yeah, aku yang harusnya malakin kamu gitu loh. Blaze rod-nya mana gitu. Oh. Aku jadi dipalakin, guys. Aku miskin di sini. Tolong. Loh, ini kamu pelihara zombie kuda? Aku enggak pelihara, Pak GM. Aku juga punya kelas untuk peliharaanku, Pak GM. Lihat baunya. Oh my god. Bau, Pak GM. Baunya kayak Samsul belum mandi 5 hari. Terus itu kamu juga pelihara kuda tengkorak itu ceritanya? Iya, itu tengkorak itu memiliki banyak kalsium yang bagus untuk kentang-kentangku. Jadi aku taruh di sini. Oke. Aku mau tunjukin sesuatu. Aku punya ikan keram. Oh iya, enggak punya. Ternyata hilang, aku lupa. Pak GM kan? Enggak. Ya. Loh, kok tiba-tiba langsung nuduh aku? Oh, enggak, ya udah deh, maaf. Padahal aku yang lihat kamu keluar dari ventilasi. Ya, itu game lain, guys. Bentar. Jadi kamu bahas yang namanya ikan keramat nih. Jadi hasilnya ikan keramat itu ada di sini, Pak GM. Aku taruh, soalnya dia waktu ku kasih makan ke kucing, dia nggak mau dikasih makan gitu loh. Pertama hilang, tiba-tiba balik lagi ke tanganku. Maka dari itu guys. Itu originnya ikan keramat. Oke. Sekarang hilang lagi sekarang. Okay. Gak tau dia kemana. Aku pengen kasih tau kamu sih, Nadi. Klik kiriku itu rasanya tuh gini loh, gatel banget gitu loh, Nadi. Pengen set gitu kan. Loh, Nadi tolong. Tolong. Itu mati paling absurd seumur hidupku di One Block. Padahal aku cuma gesek-gesek pakai M, ternyata dia jatuh. Ya ampun, ya jadi pertanyaan, kenapa kamu bikin kasur di ujung tanduk gini, Nadi? Ini soalnya aku pengen deket sama ikan keramat, jadi ya. I mean kan bisa pasang balok di kiri kanannya gitu kan. Enggak, ini demi adrenalin, oke? Okay? Memacu. Aku nggak tahu lagi. Aku nggak tahu. Ya Allah, bolong di situ. Trapku berhasil, guys. Yes. Ini kenapa desainmu seperti ini? Apa tadi? Apa ngomong apa tadi? Desainku seperti ini? Maksudnya? Itu ini desainmu delicioso gitu ya. Wah, gitu kayak kopi terbaik Italia gitu ya. Okay. Ya, kopi terbaik Italia yang dimasak gosong 1000 tahun. Oh my god. Loh. Kamu udah ada Nether di sini? Nether lagi. The end. Ya, udah ada. Punya pakai M enggak ada kan? Ya, yeah, pulau jelek. Oh my god. Ini gimana aku keluar dari sini? Bang? Bang? Ada. Kenapa ada cireng? Coba pukul deh. Aku pengen bikin koloseum sih pakai M. Oh. Aku terbang lagi. Dia terbang. Loh, aku juga terbang. Oh my god. Oh no. Bentar. Aku mau nanya, kenapa kamu nyimpen shulker di tempat ginian, Edi? Itu petku, Pak GM. Pak GM ini suka ngejudge orang ya. Ya, maafkan aku. Orang itu petku. Bukan. Oh, berarti yang di pojok itu juga petmu, Edi? Yang ini. Ini. Mereka enggak bakalan gigit kok. Oh, gitu. Ini aman ya semuanya ya? Oh my god. Pak GM tahu seberapa lama untuk mengumpulkan dirt itu, Pak GM? Oh my god, nanti aku ganti dari pulauku. Kalau aku bisa balik. Aduh, sekarang gini. Kita straight to the point aja ya. Kita balik ke misi utama ya, ke cerita utama. Oke, aku kan udah dipalakin nih, armorku sudah hilang sekarang ya. Sudah nggak punya armor lagi. Blaze rodku juga udah hilang. Ya, paling nggak tolong dong bantu aku dapetin blaze rod gitu dong. Ya, boleh nggak? Boleh, oke. Okay. Thank you, Nedi. Siap. Kita masuk ke Nether lewat mana? Lewat sini kah? Oh? Bukan, Pak GM. Itu, jangan lihat itu, Pak GM. Itu tidak senonoh. No, oh my no, God. Jangan, Pak GM. Oh my God, kamu ngapain di sini? Hai. Oh, hai. No. Oh, gini. Kan aku udah kemarin... Oh, oke. Okay. Ini yang tadi meleduk ya? Iya. Yeah. Kesalahan seseorang. Hai, salam kenal. Ini namanya Dio. Hai Dio. Dan sekarang Dio udah gak patuh ke aku. Udah gak bisa diklik kanan sekarang. Loh. Gak tahu kenapa. Dulu padahal bisa. Sekarang gak bisa, aku gak tahu kenapa. Dia udah gak loyal ke aku lagi sekarang. Enggak, dia dalam masa pubertas, biasalah. Biasa anak-anak pubertas kan membangkang ke orang tuanya kan. Oke. Oh, ini mob grindermu ya. Oh, oke.
Coba. Ayo, mau coba Pak Gem? Mau coba itu tuh, ku kasih pedang. Nah. Coba Pak Gem. Mantap. Langsung mati semua ya. Kayak harapan-harapannya Samsul akan Michelle. Oh! Ini pedangnya boleh aku simpan? Boleh, soalnya aku sultan. Oh. Jangan sebenarnya aku enggak punya diamond lagi, Pak Gem. Please. Ya, ini. Oh. Pak Gem enggak mau diamond shotnya. Oh, oke, ya udah deh. Padahal udah mau ku kasih loh, ya udahlah. Rasanya pengen nempain kuah rawon ini, guys. Rasanya aku sekarang. Apa? Oh enggak, aku barusan habis ngomong sama viewers. Berarti udah selesai island tournya? Yeah, udah island tournya padahal ya. Ini apa ini? Kenapa ada seperti ini? Oh iya ini Pak GM, ini yang mau kutunjukkan the best part, oke? Okay? Aku memelihara sebuah shulker, lihat. Terus Pak GM, aku punya shulker. Keren kan Pak GM? Terus bedanya sama yang di luar itu apa, Naidi? Oh, itu shulker yang belum ku capture. Itu kayak Pokemon, Pak GM. Bentar, yang jadi pertanyaanku. Kalau itu ada yang di luar, terus ini ada yang kamu pelihara di dalam sini. Cara ngelihatnya gimana dong? Bentar, Pak GM. Ini belum ku kasih nama. Dia masih belum jinak. Aku masih berusaha ngasih nama. Aku cari name tag soalnya dari sini. Aku punya AFK Fish Farm. Lihat AFK ini. Fish Farm. Wow. Teknologi. Bisa dikasih lagu nggak ini? Bentar ini Pak Gem, akan ku kasih ikan buat Pak Gem bentar ya. Oke. Okay. Oh mungkin bisa dapat ikan keramat dari sini Naidi. Apakah mungkin ikan keramat itu bisa jadi kunci untuk aku menyelamatkan istriku? Apa itu? Pak Gem. Ikan keramat. Yeah. Oh my god, ikan keramat. Guys, kita dapat ikan keramat guys. Aku dipancing-mancing. Ya, ini aku kembalikan. Oke. Berarti saatnya kita taruh di. Nah, kita taruh di tahtanya ya. Tahta ikan keramat. Nah, di kasur. Aku enggak ngapa-ngapain, Pak Gem. Aku enggak mau ke situ lagi. Ya udah. Gini. Aku sekarang sangat membutuhkan blast rod karena aku juga pengen bisa kayak gini, bisa segera masuk ke the end. Kalau misalnya kamu nemenin aku ke Nether gimana? Boleh nggak? Ya anggap aja sebagai permintaan maaf gitu kan, kalau kamu kemarin nggak sengaja bawa blast rodku gitu? Ya gitu? Gini. Gitu? Gimana? Soalnya ini harga temen, gimana kalau misalnya 20 diamond? Waduh, 20 diamond? Aku baru hari ini di scam di bapakku SMP. Hari ini mau di scam lagi di sini. Maksudku 20 diamond block. Oh my god, itu scam banget itu, ya ampun. Aku bakal sampai mundur dari kursiku. Ya udah deh, aku kasih gratis deh kalau misalnya pakai M dari sini. Pakai M dari sini, aku kasih bow sama aku kasih 3 arrow. Terus nah, coba kenain si ikan keramat di sini. Oh my god. Let's go Pak GM. Guys, ini adalah babak-babak penentuan di mana menentukan apakah Pak GM. Oke, aku harus mundur di sini. Itu jago main Minecraft. Oke. Satu. Yeah, let's go. Dua. Tiga. Nope. Ayo lagi, dua kesempatan lagi. Yeah. Udah oke. Oke. Kita coba. 3, 2, 1. Oh. Oke, akan kasih secara gratis, oke? Okay? Oh my god. Nice. Ini kasih keramat sebagai bonusnya. Tapi bukannya kalau butuh ikan keramatnya? Ya enggak apa-apa, itu ikan keramat palsu kok. Aku enggak mau yang palsu. Aku dikasih yang palsu, guys. Ini bagai makan aku kasih basic starter kit. Nah. Wow. Oh, ini armor sultan ya. Dikasihnya yang gold ya, guys ya. Yeah. Terus sarungnya mana, Nedi? Nedi, aku butuh sarung Wadimor yang platinum. Ada enggak? Oh, guys. Wow. Sultan geng. Yeah. Sultan geng. Ini sarungnya Wadimor premium, guys ya. Yang ini premium, bukan platinum lagi. Thank you, Nedi. Terus aku kasih ini. Terus wow. Aku kasih semua. Oh my god, terlalu sultan, guys. Ya ampun. Ini cuman barang kecehan. Kok ini kasih kacun. Thank you. Loh, aku enggak punya barang lagi. Aku harus terlihat kaya di depan Pak Gem. Udah, kita langsung ke Nether aja yuk. Udah. Ayo Nedi. Ya. Berarti kita ke Nether ya. Dari sini ke Fortress jauh enggak? Bentar. Coba berdiri di sini.
Oke. Not today. Oke, gimana Pak Em? Ayo, let's go masuk. Aku anggap itu nggak ada barusannya. Oke, jadi di mana fortressnya? Fortress ke arah sini. Ikutin aku, Pak Em. Oke. Let's go. Pak Kok lompat. Lompat Pak Em. Ya, oke. Semua viewersku tahu gitu ya. Kalau Pak Em itu paling jago main parkour ya. Let's go, 3, 2, 1. No. Oh, hampir. Ayo, ready? Oke. Ayo, ready? Nah. Oh my god. Bentar. Apa dia tidak mati, Jo? Aku punya tato undying. Oh my god, tahu gitu enggak aku kasih tadi. I am the one, the one. Oh, hi Pak Gem. Hai. Tadi kamu jatuh-jatuh sendiri. Kok Pak Gem ini kok bisa-bisanya sampai kepleset sih? Duh, emang ya. Aduh, untung aku lagi gak megang kuah rawon gitu loh. Nah, oke. Parkour. Oke, 3. Ayo, temanku satu ini. 3, 2, 1. Tuh kan, aku udah tahu. Wow. Nice. Oh, ada chest. Kosong. Aku kayak ngelit ada blizzard tiba-tiba muncul gitu ya. Mungkin Pak Gem tadi salah lihat. Satu stack dapatnya katanya. Saya melihat 3 mungkin. Ah, ya udah oke. Udah, berarti kita pulang ya sekarang ya. Kita pulang. Aku enggak tahu ini sirit apa, guys. Aku enggak tahu. Sekarang Naidi, aku mau pulang. Gimana caranya aku pulang? Aku nggak tahu Pak Gem, tapi aku lihat Pak Gem itu tenang banget ya, padahal istrinya Pak Gem hilang, tapi malah bercandaan sama aku. Bener Pak Gem juga tenang sih. Tenang ya orangnya ya. Ada poinnya juga sih. Istriku mana? Oh my god, istriku mana? Naidi. Naidi, istriku mana? Kenapa aku jatuh lagi ke sini?